Okey, seorang tunggu di sebelah sana. Kita perlukan sokongannya dua orang. Sekurang-kurangnya dua. Okey. Kita balingkan tali di bawah perut dia. Okey, yang sana baling ke atas balik. Yang tukang baling pun pakar tu. Pakar ke? Pakar baling. Pakar. Teguk perlahan-lahan sampai di kepala badan dia. Cantik. Pada tulang rangka dia yang depan eh. Tadi namanya peluang ke depan. Pasal kita panggil dia squeeze. Nanti eh. Okey. Ambil. Balik lagi sekali ke bawah. Bawah perut dia. Jantung dah pengsan dah. Tuan-tuan perhatikan, yang dia tadi squeeze rope, maknanya dia mencerut perut dia. Dia mencerut, bila kita tarik dia akan cerut lagi kuat. Okey, kita duduk di belakang dia, kita tarik. Dia akan kepala dengan sendiri. Sekarang dia dah tak patah balik, dia kerukan kecil balik, tak apa. Kita ikat balik, nanti kita pusingkan dia. Semasa kita pusingkan kaki dia. Dia biar dia bangun, bayang balik. Kedua kan dia bangun balik kan? Okey. Ikat balik, kerutkan balik. Cuba tumbangkan ke arah belakang. Okey, paham begitu. Nampak? Bukan soalan lemur ni jinak ataupun dia liar. Darat liar.